rumah saya tiba-tiba dieksekusi oleh PN Selatan. Saya tidak pernah dipanggil sidang oleh PN Selatan. Tiba-tiba mereka sudah eksekusi rumah saya. Satu kali saya dipanggil, terus disuruh dengan ketua PN Selatan mengatakan kita harus mediasi dulu, sebab AJB ini adalah AJB gantung, terus dijadikan objek jual beli sama mereka. Dan kasus ini masih berjalan di Bareskrim dari tahun 2016 sampai hari ini tidak terselesaikan oleh Bareskrim. Hasnaini Muin berteriak histeris saat tahu rumahnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan dikuasai sejumlah orang Selasa siang. Ketua Umum Partai Republik Satu yang lolos pemilu itu tidak terima rumah mewah seluas 3.000 meter persegi miliknya digembok paksa sehingga keluarganya tidak bisa keluar. Hasnaini sempat meminta tolong polisi untuk membuka gembok, tapi sia-sia karena petugas sudah menerima putusan pengadilan yang menyatakan rumah tersebut sudah berganti pemilik terkait hutang-piutang tahun 2016 silam.